buka puasa dulu kak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Yang mana kita sudah tahu sedari tadi Lesti dan Bilar syuting Taiping Tasbih yang tayang pada jam 17.30. Tentunya kebersamaan mereka menyita perhatian kita semua, apalagi saat bersama-sama endingnya mereka belajar ngaji bersama pada Ustadz Subki hingga akhirnya bukber bersama. Wow, lihat betapa mesranya kebersamaan Lesti dan Bilar itu yang nampak di wajah mereka, keceriaan, kebahagiaan, walau suara dari Lesti sedikit bendeng guys ya. Dan yang paling menarik juga adalah ya kebersamaan mereka di malam hari ini, cidukan ketika mereka makan lagi guys. Ya terlihat Rizky Billar begitu bahagia saat disapa oleh sahabatnya Chris Sebastian. Buka puasa dulu kak. Buka puasa dulu dede. Nyatanya Chris tak hanya sendiri, dia dengan Basuki tentunya di hari Minggu mereka rapat dalam rangka membicarakan bisnis mereka. Rajase terlihat mereka bersuah foto bersama. Wow, sungguh mesra banget kan. Tangannya sekarang digandeng guys. Dan Basuki sendiri memberikan caption yang cukup menarik dalam unggahan di Instagramnya tersebut. Silaturahmi bersama kakak Rizky Billar dan Dedy Lesti Kejora dikesimpulkan mereka yang sangat padat, sehat, sukses, bahagia, dan banyak rezekinya selalu, amin. Makasih banyak ya kakak dan Dedy, selamat berbuka puasa ya dan endinku semua, kata Basuki Surojo memberikan caption yang cukup menarik guys. Dan terlihat kebahagiaan yang begitu nyata di wajah Lesti saat mereka bersilaturahim, yakni bersilaturahim dengan Chris Sebastian dan Basuki Surojo di malam penuh berkah ini. Tentunya hal itu memberikan sebuah spirit tersendiri bagi kita untuk tak henti-henti selalu mendoakan kebaikan bagi pasangan couple cute kita ini, yakni Lesti dan Bilar yang terciduk sedari berbuka puasa makan malam bersama. Tentu hal ini menunjukkan kekompakan semakin mantapnya hubungan mereka berdua yang hari demi hari tentunya selalu menyita perhatian kita semua. Tak hanya mesra di atas pentas ini, Lesti dan Bilar sudah tak sungkan lagi mengumbar kemesraan mereka berdua. Baik Rizky Bilar yang sudah terang-terangan mengunggah kebersamaannya di IGS maupun di feed Instagramnya, tentu hal itu menunjukkan bahwa Lesti adalah satu-satunya wanita setelah ibunya yang ia cintai. Ya, tak ingin diduakan dan tak ingin menduakan sama yang lain. Tentu hal itulah yang menjadikan kabar di malam hari ini begitu menarik untuk diikuti dan khusus untuk dinikmati kebersamaan Lesti dan Bilar yang makin hari tentunya makin bikin semua pada penasaran. Kalau kalian penasaran akan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar, jangan ragu dan sungkan untuk langsung stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi terupdate terbaru Lesti dan Bilar dari kita untuk kalian semuanya. Tentu kebersamaan mereka menuju halal adalah hal yang membuat kita bahagia tentunya. Apalagi sedari siang tadi hingga malam ini rupanya mereka menghabiskan waktu bersama, bikin kita seneng happy melihatnya. Tentunya akan menaikkan imunitas tubuh kita di tengah pandemi sekarang ini. Makanya jangan lupa kalian juga kasih komentar yang tentunya bagaimana menurut kalian terkait ya makan romantis mereka itu. Dan
share dan subscribe tentunya bagi yang masih belum. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.